Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos ya. Selamat datang di channel Kartos. Oke, kali ini Kartos mau review teman-teman dan bahas. Di sini udah ada 10 item Hot Wheels Super Trash Run yang keren banget, mantep banget. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Kartos akan bahas dan review ya Hot Wheels Super Trash Run apa aja nih yang ada di sini ya. Jadi ini adalah Hot Wheels Super Trash Run yang Kartos koleksi, teman-teman ya. Di sini ada 10 item Hot Wheels Super Trash Run ya, teman-teman, yang dimulai dari tahun 2020, terus tahun 2021 sama tahun 2022. Jadi ini random ya, teman-teman, item-item casting-casting mobilnya ya untuk Hot Wheels Super Trash Run-nya. Jadi langsung aja Kartos akan bahas ya. Bahas yang ini dulu ya, kita akan review Hot Wheels Super Trash Run di tahun 2020 ya. Ini ada Hot Wheels Super Trash Run dengan casting mobil Mazda RX-7, teman-teman ya. Nah ini dia. Oke, ini salah satu item Hot Wheels Super Trash Run yang dirilis di tahun 2020 ya. Ini yang versi Factory Shield nih ya. Tuh ya, ada stiker Factory Shield-nya ya, mantap. Ini dengan casting mobil Mazda RX-7. Cakep dengan warna orange Spectra Flame-nya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Dan di sini ada logo Super Trash Run-nya tuh ya di bagian bodinya. Kalau Hot Wheels Super Trash Run ya yang dirilis di tahun 2020 itu logo Super Trash Run-nya di bagian bodinya itu ada angka 25 ini. Teman-teman ya. Ada angka 25 sama logo TH-nya ya, Super Trash Run-nya. Nah, ini dia Mazda RX-7. Wow, mantap. Nah, ini livery-nya cakep di bagian depannya juga ada angka 25 sama logo Trash Run-nya. Oke ya. Kita lanjut lagi Super Trash Run berikutnya ya. Masih di tahun 2020 itu ada ini dia, ini salah satu Hot Wheels Super Trash Run favoritnya Kartos nih. Nah, ini dia, ini ada Hot Wheels Super Trash Run yang casting mobil 88 Honda CRX. Nah, jadi ini adalah Hot Wheels Super Trash Run pertama ya yang Kartos dapat pada saat hunting. Ini dia di tahun 2020, teman-teman ya. Nah, ini dia Hot Wheels Super Trash Run dengan casting mobil 88 Honda CRX. Tuh, simple aja ya. Detailingnya cakep, mantep banget ya. Tuh, ini dia SRI card ya. Jadi ini Kartos pada saat hunting, ini Super Trash Run pertama Kartos dapat di gantungan. Mantap, langsung deh kita beli ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia ada 2 item Hot Wheels Super Trash Run tahun 2020 ya. Oke, kita lanjut lagi tahun 2020 ada ini dia lagi. Ini salah satu Hot Wheels Super Trash Run yang dari warnanya cakep banget, terus dia simple ya. Ini dengan casting mobil yaitu 84 Audi Sport Quattro. Nah, ini dia. Ini salah satu Hot Wheels Super Trash Run yang ada di tahun 2020 juga. Nah, seperti ini untuk detailnya ya. Tuh, simple ya dengan warna merah Spectra Flame-nya dengan velg warna putih. Wuh, cakep. Ini yang Kartos punya ya, versi Factory Shield 2020 ya. Ini dia, ada stikernya di sini, teman-teman ya. Nah, dan untuk logo Super Trash Run-nya itu ada di bagian belakang nih. Ada angka 25, terus ada logo TH tuh di bagian belakang sini ya. Dan detailing lampunya ada simple, warnanya merah, cakep banget nih. Di bagian depannya pun seperti ini, ada detailing lampu, ada logo dari Audinya. Wow, cakep, mantap ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Hot Wheels Super Trash Run dengan casting mobil 57 Chevy. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman, Hot Wheels Super Trash Run dengan casting mobil 57 Chevy ya, warna pink. Cakep nih. Ini salah satu item Hot Wheels Super Trash Run yang Kartos suka banget ya. Karena dia warnanya itu pink, terus mengkilat Spectra Flame, terus tampo livery-nya rame, cakep, pas gitu ya. Untuk logo Super Trash Run-nya tuh ada di sini di bagian belakang nih ya. Ada angka 25 TH, logo TH ya. Nah, cakep tuh ya. Jadi seperti ini ya, salah satu item Hot Wheels Super Trash Run favoritnya Kartos ini. 57 Chevy. Cakep. Mantap ya. Ini yang versi Factory Shield juga tahun 2020. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah ya yang 2020, langsung kita ke yang 2021, teman-teman ya. Ya, oke, let's go. Yang 2021 di sini ada 4 lagi ya.
keempat. Langsung aja yang pertama itu ada ini ya, tonton ada. Ini salah satu item Hot Wheels Supporters Run yang Kartos dapat pada saat Kartos hunting, tonton ya. Ini dia. Ini ada Corvette C7Z06 Convertible. Tuh, Hot Wheels Supporters Run di tahun 2021. Nah, kalau Hot Wheels Supporters Run 2021, logo Supporters Run-nya cuma logo TH aja ya, logo biasa. Tuh, perbedaannya sama tadi yang Hot Wheels Supporters Run yang ada di tahun 2020 tuh. Nah, tuh ya, kalau 2020 itu memang spesial gitu ya. Ada angka 25 terus ada logo TH-nya. Kalau yang 2021 ya sama 2022 udah kembali ke logo TH aja ya, logo Super Tracer Run-nya. Oke, jadi seperti itu ya sekilas infonya. Jadi ini adalah salah satu item Hot Wheels Super Tracer Run yang Kartos dapat juga ya di gantungan pada saat Kartos hunting. Jadi wah, ini keren banget, mantep banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi ya yang Kartos dapat di gantungan. Ini ada Mazda RX-3. Oke. Mantap ya, ini salah satu juga item Hot Wheels Super Tersan yang Kartos dapat pada saat Kartos hunting. Oke, mantap banget nih. Tuh, ada video huntingnya juga, kalian cari aja di YouTube-nya Kartos. Oke, terus kita lanjut lagi. Super Tersan dengan casting mobil 2018 Honda Civic Type R HKS. Nah, ini juga salah satu item Hot Wheels Super Tersan 2021 favorit nih, teman-teman ya. 2018 Honda Civic Type R. Wow, cakep ya. Mantap, ini dia. Dengan livery, tampu liverynya HKS nih. Tuh, ini versi Factory Shield nih. Mantap, oke. Salah satu item favoritnya Kartos juga, Supporters Run di tahun 2021. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, setelah Honda Civic, ada lagi. Ini dia, favorit juga ini. Ini dia Hot Wheels Super Tracer Hunt ya, Porsche 356 Outlaw dengan tampu livery Golf. Ini salah satu item Hot Wheels Super Tracer Hunt favoritnya Kartos juga di tahun 2021 nih. Mantap banget pokoknya ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi setelah tahun 2021 ya. Kita lanjut lagi ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Nah, ini dia. Tahun 2022 ini Kartos udah sempat bahas juga sih ya. Ini dia, ada item Hot Wheels Super Tracer Hunt tahun 2020 yang udah Kartos punya. Baru dua ya. Baru dua teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan bisa lengkap juga ya teman-teman ya tahun 2022 ini, untuk kita fokus melengkapi Hot Wheels Super Tracer Hunt tahun 2022. Ini udah Kartos dobrak ya, udah Kartos buka dari blisternya. Ini ada 55 Chevy teman-teman ya. Ini udah ada video waktunya, ada breaknya juga. Kalian nonton aja, dicari aja videonya Kartos ya. Ini ada 55 Chevy ya, warna biru. Ini keluarnya di lot pertama, di lot A ya, tahun 2022. Cakep. Mantap. Kita lanjut lagi. Next, yang paling akhir di sini ada ini dia. Ada 73 BMW 3.0 CSL Race Car. Ini di lot D, teman-teman ya. Mantap. Hot Wheels Super Tracer Run tahun 2022. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, item-item Hot Wheels Super Tracer Run koleksi ya, yang udah Kartos review. Mantap-mantap banget nih teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman ya, jadi seperti itu ya untuk bahas dan review singkat item-item Hot Wheels Super Tracer Run yang Kartos koleksi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Dan ini keren banget, mantep banget.